Polsek Sunda Kelapa, Polres Pelabuhan Tanjung Priuk mengamankan seorang spesialis rumah kosong. Pihak kepolisian mendapatkan informasi pelaku melalui hasil rekaman kamera pengawas warga. Pelaku yang sudah teridentifikasi merupakan orang yang biasa beraksi di pasar dan kawasan sekitar. Pihak kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa telepon seluler dan kunci untuk membobol gembok pagar. Kini pelaku akan dijerat dengan pasal 363 KUHP. Polres Pelabuhan Tanjung Priok, dalam hal ini Polsek kawasan Sunda Kelapa, telah berhasil menangkap satu tersangka spesialis pembobolan rumah kosong. Dari Jakarta, Iqbal melaporkan.